Kepada Pak Presiden Jokowi yang terhormat, kami yang berada di Diamond Princess di Yokohama sudah sangat takut ibaratnya dibunuh pelan-pelan. Kami di sini untuk menghidupi keluarga di Indonesia. Jangan dibiarkan kami sakit dan mati perlahan-lahan karena kelamaan dievakuasi. Terima kasih, Pak. Kami mohon. Kami mohon jangan dijemput dengan menggunakan kapal yang memakan waktu 2 minggu perjalanan sampai ke Jepang. Jemput kami sekarang, Pak, dengan pesawat. Kami juga Indonesia, Pak Presiden. Kami mewakili teman-teman kru Indonesia kepada yang berada di Diamond Princess di Yokohama. Pak Presiden, mohon buka hati nuraninya untuk menjemput kami secepatnya. Kami semua sudah dites dan hasilnya negatif. Yang positif sudah dievakuasi ke rumah sakit di Yokohama. Terima kasih, Pak Presiden. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Merdeka.